Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat desain cover majalah beserta back cover dan isinya. Di tutorial kali ini saya akan menggunakan software CorelDRAW. Selain itu, di tutorial kali ini pun saya akan mengajarkan bagaimana memasukkan hasil desain cover majalah kita ke dalam mockup atau template agar terlihat lebih real. Dan software yang akan saya gunakan adalah Adobe Photoshop. Baiklah, sekian pengenalan dari saya kali ini.